Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share sama kalian. Jadi aku tuh belanja gitu di Shopee dan aku beli hem gitu guys, dan aku mau racunin kalian karena hem ini benar-benar murah banget guys. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Okay guys, jadi ini dia paketnya dan ini tuh baru nyampe. Sekarang aku mau buka dulu. Jadi guys, aku beli kemeja ini untuk adik aku yang lagi ulang tahun dan dia tuh lagi pengen banget sama hem gitu. Jadi aku niat buat beli dia hem dan itu murah banget guys. Nanti aku bakalan tulis di description box linknya aku beli di mana. Nah ini dia guys, ini dia hemnya. Ini tuh aku beli dua warna. Nah, yang ini tuh warna navy dan ini warna cream. Nah sekarang aku mau tahu kualitas produknya seperti apa. Nah jadi ini tuh bahannya Toyobo guys, dan menurut aku ini tuh lumayan bagus banget dengan harga yang cuma 60 ribuan gitu guys. Nih bener-bener bagus banget dan bahannya tuh lembut, dan aku pilih yang size X, yang LL. Nah ini detail jahitannya guys, tuh rapi banget dan gak ada kayak benang-benang lepas gitu loh guys, bener-bener rapi banget tuh. Ini di bagian bawahnya biasanya tuh kayak jahitannya tuh gak rapi, terus dia tuh kayak kusut gitu loh guys. Tapi ini bener-bener rapi banget dan lembut banget guys, dan ini tuh gak nerawang, bener-bener gak nerawang. Nanti aku bakalan coba gimana hasilnya. Dan sekarang aku mau buka yang navy juga. Nah ini yang navy aku pilih yang ukuran XL, yang pun besaran deh kayaknya. Aku pilih yang XL. Kenapa aku pilih yang XL? Aku takutnya kebesaran, tapi gak apa-apa deh, kayaknya cukup. Nah ini tuh benar-benar rapi banget guys. Nah buat kalian yang kayak cari hem murah tapi kualitasnya bagus, kalian wajib coba hem ini guys. Coba beli hem ini, nanti aku bakalan taruh di description box aku belinya di mana. Ini tuh benar-benar bagus banget dan gak nerawang. Nah kebetulan adik aku tuh santri, jadi aku bener-bener kasih dia yang memang ketutup banget. Dan ini tuh besar. Nah besarnya kayak gini ya. Aku tuh sih sebenarnya gak tahu sih ukuran adik aku itu L atau XL, jadi aku beli dua gitu, L yang sama XL. Nah sekarang aku mau cobain pakai ini guys. So ya yeah. Nah kalau misalkan kalian mau beli piyama yang kekinian banget, kalian wajib klik link di description box untuk beli. Nah di sini tuh di store-nya udah ada piyama gitu guys, atau pajamas, bener-bener kekinian banget dan bagus banget guys. Mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menjadi referensi kalian untuk kalian yang mau cari kemeja murah tapi kualitasnya bagus. Bisa kalian klik link di description box di bawah. Dan ya jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video. Bye.